Natal Nasional 2019 menjadi ajang bagi umat Kristiani untuk mengingat kembali pentingnya menjaga kebersamaan dalam keberagaman. Natal Nasional 2019 ini juga menarik minat jemaat karena menghadirkan konsep ala milenial. Natal Nasional tahun ini mengusung tema Hiduplah Sebagai Sahabat Bagi Semua Orang. Menteri Sosial Juliari Batubara sekaligus Ketua Penyelenggara Natal Nasional menekankan anak bangsa mau bergandengan tangan membangun Indonesia di tengah berbagai perbedaan yang ada. Natal Nasional diharapkan dapat merangkul semua pihak dan memberi kehangatan bagi setiap jemaat yang hadir. Total jemaat yang hadir dalam perayaan Natal Nasional ini mencapai 10.000 orang, memadati kawasan Sentul International Convention Center. Selain berkonsep milenial, Natal Nasional ini juga berbasis digital. Ada beberapa aplikasi yang digunakan untuk memeriahkan momen istimewa ini. Ya, sesuai tema Natal Nasional, kita harus hidup bersahabat dengan semua orang. Ya, kita sama anak bangsa, tidak hanya umat Kristiani yang merayakan Natal saat ini, tapi kita harap semua sesama anak bangsa, semua rakyat warga negara Indonesia bersahabat dengan semua orang, bersatu bergandengan tangan untuk membangun negara kita yang kita cintai ini untuk menjadi negara yang lebih maju lagi. Exciting banget karena acaranya luar biasa menarik, dan yang paling berkesan adalah Pak Jokowi datang bersama menteri-menterinya walaupun tidak semua. Ini menunjukkan bahwa Indonesia mulai untuk kembali menjadi negara yang beraneka ragam, bersatu padu, tidak lagi membeda-bedakan, dan tahun ini betul-betul Natal yang membahagiakan buat kita semua. Jadi Mbak, ini sebagai jemaat tadi kira-kira pesan yang diambil apa nih? Boleh ditegaskan lagi enggak? Bahwa kita semua adalah saudara, bahwa Yesus datang ke dunia ini untuk menyatukan kita semua, tidak ada lagi perbedaan. Kita dalam satu Indonesia dengan keanekaragaman membangun Indonesia untuk sesuatu.